berkumpul dengan siswa-siswa terbaik di seluruh provinsi, dari masing-masing provinsi, pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapat apa saja gitu. Saat di Lemhanas, karena kami itu insya Allah bakal jadi pemimpin kader bangsa, ya, di Indonesia Emas tahun 2045, jadi kami mempelajari ideologi Pancasila, geopolitik gitu ya. Iya, siap. Terus saat di TRW yang saya dapatkan itu ya pasti disiplin waktu, mungkin dikurang-kurangi kekanak-kanakannya karena ini yang dikerjakan adalah tugas negara. Kamu di posisi mana? Saya di posisi 17 penjuru tengah, itu paling depan. 17 penjuru tengah. Kalau pengibar penggerek, ini konon ya waktu itu kamu juga dikabarkan gitu salah satu penggerek gitu. Itu ceritanya gimana? Itu sebenarnya kami semua harus bisa jadi apapun. Harus bisa? Iya. Oh, jadi itu kita di posisi itu kapan taunya? Itu saat hari H. Saat hari H 17 Agustus. Siap. Makanya harus bisa jadi apapun. Harus bisa jadi apapun gitu ya.